tahu berontak wis mateng, siapa sih ngarep nyicipi? Ayo pokoknya kayak gini gede-gede ya, pokoknya kayak sing gawe gede-gede mantep pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo inyonge warsiatun ngapak orang ngapak ora kepenak. Tinake nyor gawe cemilan tahu berontak namanya tahu berontak kata aja bumbu nage. Ana kol bisa tiris karo wortel. Terus ana toge, ana bawang merah, bawang putih, cabe. Terus kita tahu kering ya, karo ana tahu kering ya. Terus karo ke terigu. Oke, langsung bae. Oh iya, nyong saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada kabeh sedulur sing wis ndukung channel Warsiatun Ngapak. Yang baru menemukan ini atau baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa di like, komen, subscribe. Oke, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya. Pertama-tama panaskan minyak, siapkan wajan ya, panaskan minyak. Kayak minyak kayak sedikit bae lah, anu go kayak numis kue nih bawang merah. Terus masukkan bawang merah, bawang putih. Terus kita oseng-oseng maning. Oseng-oseng sampai layu ya. Misal layu kayak gini jadi brokena, kene wortele. Wortele brokena, oseng-oseng maning. Sampai layu, nek wis layu kari kole. Kari kopis lah, kopis di oseng-oseng maning. Nek wis kita oseng-oseng maning, kole kita aduk-aduk sampai sayurnya layu. Kalau udah nih kita oseng-oseng maning. Nek wis gari dibrukna kaene togene. Togene brukna bae. Terus lanjut diaduk-aduk maning. Aduk-aduk maning. Nek wis diaduk-aduk gari terakhir ki lomboke. Lomboknya terakhiran pemen men rasanya pedes. Terus kita kasih bumbu, kasih garam secukupnya baik. Terus gari kasih lada bubuk ya. Kalau orang seneng gak apa-apa lah, orang seneng kalau disugi gak apa-apa, gak suka gak dikasih juga gak apa-apa ya. Nah kuis gari kaya kaldu bubuk atau masako lah, masako sedikit baik. Nah kuis kayak gini ayo oseng-oseng maning men bumbunya merata ya kue. Nek wis bumbunya merata, gari diangkat. Diangkat, lalu kita siapkan tahu, tahu pong. Nyong anggo tahu pong ki ke 10. Panas ki, nyong sendok. Tapi anger ki anggo sendok kaya nuan lho. Lebokna ki, apa jenengane sayur ki mung kita koseng. Lebokna sampai apa jenenge sampai penuh lah. Jadi men berbentuk jadi keton keton gede lah, keton gede. Pokoknya ngantekan padet lah, dipadetna pokoknya. Terus madet ya kue lah kayak gini contohnya kayak gini. Kurang lebih semuanya kayak gini lah. Terus maning pokoknya lakukan ngantekan tong lah. Nyong ku nganggo tahu pong 10 kurang lebih 10 aja nih. Jadi lepok kena terus dinet sampai ke dalam, sampai berbentuk kene apa jenengane berbentuk bandar gede lah. Nah gitu kan sampai habis ya. Nah wis iki iki ya. Nah kuis wis dilepokna kabeh. Terus siapna nyong anu ke males ngulik. Siapna bawang putih. Aku bumbune kur bawang putih ya. Kur bawang putih. Secukupnya bayi menurut selera bawang putih ya. Kan kerasa banget bawangnya ya, mantan aku ada papa. Wes terus gari disogi apa ke jenane tepung. Aku ke nggak tepung kripsi sedetik anu kaya sedetik ya tepung kena kabel lah kaya sedetik.
sih, tapi engko ana campurane sih tepung biasa. Pas entong guys topek. Wis resik kenapa iki lah. Teng. Terus kasih biasa bubuk. Pecah bubuk nek ora cukup ora apa-apa lah menurut selera. Nah kuis kayak gini, kayak cuci garam, sedikit garam, terus sedikit kunyit ya. Kalau ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Aku pakai kunyit bubuk ya, sing kepenak dari Sogi Masako. Simple banget. Terus kayak daun bawang, ya gue main enak juga daun bawang. Terus kasih air sedikit demi sedikit, demi sedikit air, sedikit demi sedikit kita aduk-aduk sampai merata, ya kayak gini ya, aduk-aduk sampai merata adonannya. Kalau udah kayak gini adonannya kita celupkan tahu si Miki Wisti apa isi nasi sayur, celupkan. Nah kuis panaskan wajan, aku anggap wajan cilik lah, wajan mini, wajan dijoki lengah. Nah kuis lengah panasnya jadi lepok. Kenapa ya kue ne tahu ne goreng satu persatu ya, pokoknya sampai entong lah ya. Kuling goreng. Nah kayak gini kuis kering, kuis skripsi, kayak gini skripsi kena tintas. Kita angkat. Sisikan lah ya, kita angkat. Ya wis kayak gini wis jadi. Dadang. Pada tahu berontak sudah matang dan siap disajikan. Oke, matur suwun banget ya sing wis nonton, yang udah menonton terima kasih banyak. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak, orang apak, orang kepenak.